panjang belakang risiknya serangan Leo keras kali ini tempatan yang cukup akurat dari serangan Leo Sukarti sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk CVC. CVC lewat nomor punggung 1 di sana ada serang Irwanto lepas sudah Irwanto ke belakang risik gaya yang obat juga namun apa yang terjadi kali ini bola over pass sehingga kembali dimanfaatkan oleh anak-anak CVC menjadikan empat sama masih Irwanto di sana lepas sudah Irwanto risiknya sambil baru kali ini kurang sempurna ada juga perbayangannya keras kali ini lewat posisi 2 satu ayunan dari seorang Rian Aditya sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk Arvin Rian Tris Aditya kali ini lepas sudah keras kali ini risiknya Saiful lepas ke belakang Denny masih tercover kembali siapa yang tutup Satya kali ini kembali spek menyilang dari seorang Sata bertambah angka tentunya untuk Arvin 6-4 siapa yang lambat konsernya ada Rian Tris Aditya lepaskan bola kali ini ada sentuhan di antina UAW sehingga bola berpindah menjadikan 5-6 saudara kali ini ada Denny Putra Setiawan tentunya akan melakukan sernya kali ini CVC ancaman jam sotek dilepaskan Denny resim kali ini ada Rian Aditya umpan Satya Derita apa yang terjadi cover block dari seorang Leo kali ini gagal angka kembali bertambah untuk Arben 7-5 Arben kali ini lewat sedang Rido akan melakukan sernya Rido resim yang ada Utin di sana kali ini umpan Juswet Leo Tenggol Sukarti akhirnya menyumbang angka untuk CVC menjadi 6-7 kali ini ada seorang Faujan tentunya sang middle blocker dari CVC akan melakukan sernya konsentrasi sedang Faujan kali ini aja lepaskan bola resimnya kembali ada Rido kali ini nyanya ngasih Satya Nuruta kembali di sana ada luar biasa kali ini belajar bola dari seorang Leo Sukarti sehingga menyamakan kedudukan menjadikan 7-7 Faujan kali ini akan melakukan sernya tentunya Faujan konsentrasi tidak lepaskan juga Faujan sayang bola dari seorang Faujan terjadi service error sehingga 8-7 saudara Satya Nurhuta kali ini akan melakukan sernya konsentrasi sejenak seorang Satya masih di sana ancang-ancang ke belakang kali ini jam sotek dilepaskan Satya resminya sang biru ada Yusir bola klik yang terlambat dari seorang Saiful Unin sehingga menjadikan 9-7 meninggalkan 2 angka kali ini Arben kembali Satya Nurhuta melepaskan jam sotek namun kali ini bolanya melebar jauh mendatar keluar sehingga menjadikan 8-9 Yusril kali ini sang center akan melakukan sernya di sana Yusril adanya jam sotek dilepaskan resiknya senari yang kembali umpan Arya Yuda kali ini umpan manis kepada seorang Yahya Feria sehingga kembali pula berpindah 10-8 saudara-saudara kali ini ada Arya Yuda akan belakang sernya lepaskan juga ke belakang resursan libro umpan Yusril ke belakang kembali Leo Bendol Sukarti namun kali ini bolanya keluar ada sentuhan rupanya dari anak-anak dari Arben 9-10 saudara hari ada Leo Bendol Sukarti tentunya akan melakukan sernya jam sotek dilepaskannya lepas keras resiknya seorang nama umpan Jusri adalah Jukodro Rian Tris Aditya kali ini melakukan bola klik ke spike dapat spike namun keluar tidak ada sentuhan sehingga menjadikan 10 sama saudara kali ini kembali racingnya kembali anak-anak dari Arben lepas Rian Aditya kali ini menghapus kesalahan Rian Aditya jelas 10 saudara kali ini nomor 9 Yahya Feria Antasena lepaskan juga Yahya racingnya kembali di sana Bapak Mojurang Alain Yusri Kodi Jenny Putra Setiawan kembali terangkan ada Yuda lain Satya Nuruta ada Bendol lepaskan juga resimnya Satya Nuruta masih ada nama kali pecah-pecah mata turun ke belakang masih ada Upin Arya Yusuf
Kali ini CPC lewat Saiful Udin tentunya. Ayo kartu kaki CPC resip kembali ada Rizzo. Ada siapa? Jaga kaki kita kali ini. Ada netat sekali ini dari anak-anak DPD. 12 sama kali ini ada Tama Mega suara ke belakang sernya di sana. Ancang-ancang kali ini Tama Mega lepaskan juga ke belakang kepada Yusri kembali di sana. Umpan masih ada Zona Fauzan dorong ke belakang Adi Jana. Ada Rian Aditya. Namun apa yang terjadi cover block dari anak-anak DVC keluar 17-12 kali ini seorang Tama yang akan melakukan shotnya. Konsentrasi segera Tama dengan di sana ke belakang lepaskan juga ke belakang Messi pada teman Leo. Ah ini berarti apa yang terjadi terus lama. Kali ini Irwanto luar biasa pertandingan sehingga Sotot saya kalah dengan sorak-sorai penonton saudara-saudara. Lepas sudah kali ini kembali ada Yaya Wirya kali umpan cedor ada Riana Dimia jaga kali sang libero sehingga kembali 14 sama kali ini ada seorang Irwanto kali ini yang seragam celananya seperti Leo Sukarti. Kali ini lepaskan Irwanto resimnya di sana ada Rito ke belakang Rian bola diperokan seorang Rian Aditya sehingga kali ini masuk 14 sama kali ini ada Rian Tres Aditya ke belakang ser ada Rian kali ini jam sotek di depan hari ini jam sotek di gal dengan 15 melawan 14. Jenny kali ini dari CBC kembali ayunkan sudah panjang dalam resep jangan ini seorang Satya Nurja kembali Satya Nurja kali ini seorang Satya Nurja munggah pintu Lintra Hisipnon Rido kali ini lepas sudah Rido ke belakang resepnya Saiful Upan Yusin Koti kembali hadir Sukati kali ini tertutup pergerakan dari seorang Lendebel sehingga kembali bola untuk Arben poin kembali kali ini 16-15 masih Rido di sana lepas pada Rido kembali resepnya Saiful Upan Yusin Koti kembali hadir untuk keras dengan seorang Denny kali ini jebol cover block dari seorang Satya Nurja sehingga kembali bola berbeda tentunya untuk CVC. CVC kali ini lewat seorang Fauzan di sana nomor punggung 7 dari CVC lepas sudah pendek Saudara CVC kali ini akhirnya kalau ini ada Yaya kembali juga berbahaya kali ini kembali satu ayunan dari seorang Satya Nurja sehingga kembali poin didapat tentunya untuk Arben. Kali ini Arben seorang Satya Nurja konsentrasi sejenak kali ini Satya ambil ancang-ancang lepaskan sudah deras kali ini racingnya Denny umpan Yusril kali ini kali ini angkatan yang tidak sempurna dari seorang Yusril Kodi sehingga kembali poin untuk Arben 18-16 memimpin dua angka di awal set yang pertama kali ini masih seorang Leo deras kali ini luar biasa satu open spike dari seorang Leo Sukarti digol gagal dari seorang Rido sehingga kembali poin untuk CWC lewat seorang Yusri Kodi lepas pedang ada seorang Tama umpan kembali siapa yang muncul kembali menunggu deras dari seorang Satya Nurja menjadikan bola berpindah tentunya kali ini 19-17 konsentrasi kembali ke diserang Yuda ambil acan kembali Yuda lepaskan sudah pacar belakang Leo Sukarti berbahaya dorong ke belakang kali ini ketempatan yang jitu dari seorang Leo Bebel sehingga kembali poin didapat tentunya untuk CVC kali ini 18-19 kali ini ambil acan seorang Leo Sukarti ambil acan-acan putar-putar bola sejenak Leo lepas belakang kali ini
bola menyangkut di net dari seorang Leo Sukarti sehingga kembali poin didapat untuk Arben kali ini lewat Yahya Wirya. Konsentrasi sejenak kali ini Yahya Wirya, putar-putar bola lepaskan sudah panjang ke tangan resepnya Samir Opan Yusril, berbahaya Dani. Luar biasa kali ini. Satu open spek dari seorang Denny di gol gagal dari anak-anak Arben sehingga kembali bola berpindah tentunya kali ini. Bola berpindah lewat seorang Saiful, ambil acan-acan kembali kali ini Saiful, lepas sudah panjang ke belakang resepnya kali ini seorang Dosjata. Kembali kali ini, masih terkabar seorang Rian kali ini siapa yang cucu. Ada siapa kali ini, masih terselamatkan bola Ratia Nurhuda. Terbang lewat posisi dan pergerakan dari seorang Satya Terhuda sehingga kembali bola didapat untuk Arben. 21-19 tumat diambil 2 poin antara Arben dan JWC kali ini dari Arben. Akan belakang senya seorang Tama di sana, konsentrasi Tama kali lepaskan juga ke belakang Resi. Cukup cermat pengamatan dari seorang Leo sehingga kali ini bola berpindah dan menjadikan 20-21. Irwanto kali ini akan belakang senya, konsentrasi seorang Irwanto lepaskan juga ke belakang Resi. Sang libur kembali ada Yuda Atak. Monster block kali ini dari seorang Denny menyamakan kedudukan 21-21 kali ini. Ada Irwanto ke belakang Sir JVC, ancang-ancang pantul-pantul bola, ayunkan sudah ke belakang rezimnya kembali dari itu ada Tidara Arya Yuda kali Rian blessing jayek kali ini 22-21 kali ini kembali unggul 1 poin kali ini Arben. Kali ini ada Rian Kris Aditya ke belakang jernya, tentunya kali ini menunggu apa wasit di sana, konsentrasi sejenak ada Rian kali ini ke belakang jernya. Jam setek rupanya dilepaskan, jam setek lepas kunca ada Leo kali ini umpan Denny ledas katas-katas kewer-kewer 22-22 sejenak. Kali ini JVC tentunya seorang Denny Putra Setiawan yang akan belakang sernya, konsentrasi Denny lepaskan juga resipnya kembali Rian. Nanti aja kalian ada penyelamatan berapa ibu kali ini. Bola dari sang kandang Tata Nurutan keluar 23-22 kali sernya di posisi 23-22 kali ini Denny Putra Setiawan lepaskan juga Denny kali ini. Dimenangkan oleh seorang Satya Nurhuda 23-24 saudara-saudara, makin tak diduder kali ini, makin tidak ada Rito lepaskan juta Irwanto Yusril cedul Denny apakah masih terselamatkan dorong ke belakang ada Yusril kali ini bendol OIDI saya Allah kali ini kembali ada bendol Denny. Bukan seorang Putra Setiawan gagal menjadikan jus 24-24 saudara-saudara. Ada Rito kali ini Irwanto, siapa kali Denny Putra Setiawan pecah Tosono Sendelo Selawe Panikur saudara-saudara. Kali ini produk asli Tegiri ada Yusril Kodi Wawian Matocaya lepas sudah Wawian rezimnya Rian umpan ada Satya ada kembali diperpanjang dengan 25-25 kali ini si Gandeng di masa Putra KW ada Satya Nurhuda ancang-ancang Satya jam setek dilepaskan catat resinya mendol kali ini Denny lagi-lagi membrikur Selawe Yusril Kodi kali ini setter muda dari JVC lepas sudah ke belakang kali ini resinya seorang Rian 4 juta berbahaya
berbeda tentunya untuk Aben. 26 sama saudara-saudara, 26 sama. Kembali kali ini ambil acak yang juga ke belakang, resepnya Denny umpan Jusel. Luar biasa, cover block berhasil kali ini dari seorang Yahya Wirya. Namun sayang kali ini bola melebar dan tentunya kembali berpindah kali ini JVC 27-26. JVC kali ini serang Leo, lepas sudah Leo kali. Kali ini sebuah terpas dari seorang baik sebenarnya kali. Wah, Sinetri kali ini bola pertama. Kali ini satu ayunan dari seorang Leo Soekardi terbaca oleh anak-anak Arben sehingga kembali muka membuka angka pertama untuk Arben kali ini 1-0. Zuda lepas sudah, Zuda ke belakang, presennya Denny di sana, umpan Jusel berkali-kali sampai jauh. Leo Soekardi lakukan kreatif, masih terkabur kali seorang Soekardi. Zuda lorong pendek kali ini masih terselamatkan, kembali Jusel, ada siapa kembali kali ini. Kali penempatan yang cukup akurat, jatuh di posisi 4 kali ini dari seorang Denny Putra sehingga kembali bola berpindah untuk CVC. Kali ini CVC konsentrasi sejelak, kali ini seorang Jusril Kodi di sana, lepas sudah Jusril Kodi ke belakang, racing chase utama, umpan kali ini Rian ada. Wow, kali ini satu bengketeng terlepas dari seorang Satya Nurhuja, namun sayang kali ini bola melebar dan tentunya kembali poin didapat untuk CVC. CVC masih lewat Jusril, ambil ancang-ancang pas pendek Jusril, kembali risetnya Rido, umpan kembali ke Sudia Tres kali ini. Kembali kali ini cover block dari anak-anak CVC keluar, menjadikan bola berpindah tentunya untuk Arben. Kali ini Arben lewat seorang Yahya Wirya, lewat sektor kiri, kembali kali ini Yahya, lepas pendek Yahya, risetnya Sang Biru, kembali umpan kembali 10. Wow, kali ini spek deras dari seorang Leo Soekardi, kembali pula berpindah untuk CVC. Leo Soekardi kali ini akan melakukan sel kali ini. Leo Soekardi ambil ancang-ancang, kembali Leo Soekardi, lepas deras kali ini risetnya Rian, berbahaya kali ini Satya Nurhuja, masih tercover, dorong pendek Saipul, berbahaya Denny ke belakang, ada Satya, umpan juga kali ini Rian keluar kali ini. Kembali spek deras lewat posisi 2 dari seorang Rian sehingga kembali poin didapat untuk JVC. 4-2 JVC, masih lewat kali ini seorang Leo Soekardi, lepas deras Leo Soekardi kali ini, namun sayang bola melebar, chance attack dari seorang Leo Soekardi, bola berpindah tentunya untuk Arben. Arben kali ini seorang Rian ambil ancang-ancang, kembali Rian lepas deras kali ini resimnya Leo, umpan Jusil berlaku ke belakang Denny, ada seorang Rian, berbahaya kali ini Satya Nurhuda kali ini berhasil menerobos cover block dari anak-anak CVC sehingga kembali poin didapat tentunya untuk Arben. 4 sama. Konsentrasi kembali kali ini Rian di sana, ambil ancang-ancang, lepaskan Rian, dan kali ini kembali pula melebar servis dari seorang Rian Tris Aditya sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk JVC. JVC lewat seorang Saipul di sana, putar-putar bola sejenak, patul-patulkan, lepas sudah panjang ke belakang, kali ini ada serang Yahya Wirya, kali ini resep langsung bola kembali Satya Nurhuda, ada serang Leo Soekardi. Hampir 5-4 kali ini CVC akan melakukan serinya seorang Saiful Udin, kali ini konsentrasi Saiful Udin di sana, masih pantul-pantul pula si Udin kali ini, lepaskan juga bola ke belakang, resepnya Satya Nurhuda, kali ada Yuda, lepaskan. Apa yang terjadi saudara-saudara, kali ini nomor punggung 10 rupanya melakukan kesalahan seorang Satya Nurhuda sehingga kembali menambah poin untuk CVC 7-4. CVC kembali lewat sedang Saiful Udin, konsentrasi dengan pantul-pantul perencana Udin, kali lepaskan bola ke belakang, resepnya Rian Aditya, ada Yuda, Rian Aditya rupanya bola keluar namun ada sentuhan sehingga menjadikan 5-7 bola berbeda kali ini. Ada seorang Tama tentunya kali ini akan belakang sernya, konsentrasi Tama lepaskan juga ke belakang, ada Denny kali ini umpan kembali di sana, ada Yusril terangkat kembali Tama, ada Yuda kali ini, ada Yaya Wirya pendek saja ke depan, masih kembali kewer-kewer kali ini Sang Libero sehingga menjadikan 6-7 saudara-saudara. Kali ini makin mendekat margin 1 poin, apakah kali ini Arben akan menyamakan kedudukan, tentunya Tama kali yang akan belakang sernya, lepas sudah Tama, resipnya kembali Denny, lepaskan pelakuika.
Fauzan kali ini pemain lokal yang menyumbang angka 686 saudara. Irwanto kali ini ancang-ancang Irwanto, konsentrasi sejajar Irwanto, lepaskan bola ke belakang basicnya Rian, umpan juga mantap Satya, meledak sambiar lapangan ini 7-8 saudara. Kali ini sedang Ridho Saputra tentunya akan melakukan share-nya, konsentrasi Ridho, ancang-ancang Ridho, lepaskan juga bola ke belakang, ada Denny kali ini cedor ke belakang setitik, masih kembali terangkat, ada siapa di sana? Satya Erlando Ruta, 8 sama saudara-saudara, 8 sama kali ini menjadikan ada sebuah break point, 2 poin berturut-turut oleh anak-anak Arben. Arben lewat Ridho, lepaskan juga Denny kali ini, resip umpan kembali belakang, bendal kali ini Leo Sukardi, 9-8 saudara. Kali ini ada Denny Putra Setiawan tentunya akan melakukan sernya, konsentrasi sejenak di sana Denny, ancang-ancang jauh ke belakang Denny, ayunkan sudah Denny, lepaskan bola, ada bola es kali ini sehingga kembali menambah poin menjadikan 10-8, 2 angka meninggalkan kali GVC atas Arben. GVC lewat Denny Putra Setiawan kali ini, ayunkan sudah Denny, resinya kembali angkatan bola, ada Ridho kali ini, bola penyelamatan, sayang seorang Yaya Wednya penuh keraguan sehingga 11-8, 3 angka Arben tertinggal saat ini. Kali ini ada Denny Putra Setiawan kembali melakukan shot, lepas sudah ke belakang, bunuh diri kali ini seorang Denny Putra Setiawan. 9-11 kali ini Satya Nurhuta kali ini akan melakukan sernya, konsentrasi jauh ke belakang Satya, jam sotek dilepaskan dia, resimnya kembali Irwanto, resim dari seorang Irwanto kali ini muntah keluar lapangan. 10-11, makin mendekat 1 angka kali ini Arben akan menyamakan kedudukan. Arben lewat seorang Satya Nurhuta, lepaskan juga ke belakang, resimnya kembali Denny kali ini, dan saudara Yuda Hanta, ada Yusil Madudan, lagi-lagi gagal kali ini GVC. 11-11 kali ini, kembali kali ini break point oleh anak-anak Arben. 11 sama saudara-saudara, 11 sama. Satya Nurhuta kali ini jam sotek dilepaskan, gelondong jauh keluar lapangan kali ini bola dari seorang Satya Nurhuta. 12-11 kali ini ada seorang Fauzan tentunya akan melakukan shotnya, konsentrasi Fauzan sang middle blocker kali ini, ancang-ancang di sana, lepaskan juga resipnya kembali, ada Rian Aditya, ada juga quick ball Yahya Wirya kali pertamanya, bola quick dari seorang Yahya Wirya. 12-12 kali ini, kali ini Arya Yuda akan melakukan shotnya di sana, konsentrasi Yuda, lepaskan juga ke belakang, ada resipnya Denny, umpan kembali Yusril, meledos kali ini. Namun apa yang terjadi kali ini, ada rotao, ternyata ada overlap dari seorang Denny Putra Setiawan. 13-12 kali ini masih di sana, kali ini ancang-ancang kali ini Arya Yuda, lepaskan bola kembali umpan Rayu, ada Leo kali ini umpan, angkat tenan ini kembali ke belakang, Denny kembali terangkat oleh Yuda, ada siapa? Leo Sukardi luar biasa, 13-13. Yusril Kodi kali ini dari CBC, lepas semua ke belakang, resepnya Ridho, umpan juga Yahya Wirya, terbaca kali ini masih Yahya Wirya, berbahaya kali, kali ini terbang lewat posisi 6, pergerakan dari sang Satya Nurhuta, namun sayang kali ini bola melebar, tentunya kembali poin untuk CBC. 14-13, Yusril Kodi lepas sudah ke belakang, resep datama umpan juga berani jambu, kali ini satu ayunan lewat posisi 2 dari seorang Rian Tris Aditya, sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk Arben kali ini. Arben lewat si cangkung kali ini, ada seorang Yahya Wirya di sana, konsentrasi lepas sudah Yahya Wirya, resepnya sang biru umpan juga kali ini Yusril Kodi, kali ini berhasil satu spek dari seorang Irwanto meluar, namun sayang kali ini kembali tersentuh dari anak-anak Arben, sehingga kembali bola berpindah tentunya kali ini CVC Leo Sukardi, lepas luas resipnya kali curangnya berbahaya kali ini Satya Nurhuta.
Sunda kali ini kembali menghujam deras dari ini, menjadikan bola berpindah tentunya kali ini. Ambil ancang serang Rian. Konsentrasi cedera kali ini Rian Tris Aditya. Lepas deras kali ini resipnya sang libero Opan Yusril. Berbahaya. Luar biasa kali ini. Sedikit hesap kali ini dari seorang Zuda. Dan tentunya kembali ataupun CVC, maksud kami CVC akan melakukan sekali ini. CVC lewat Saiful, lepas pendek kembali resimnya, siapa yang tuju kembali? Satya Nurhuda kali ini. Deyek-deyek seorang Saiful sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk Arben di sana. Arben kali ini ambil ancang-ancang lewat seorang Tama, nomor punggung 4 kali ini. Lepas sudah Tama ke belakang, resimnya kali ini ada seorang Saiful. Lepas dia kali ini, masih terkabar namun sayang kali ini. Bola penyelamatan dari seorang Yahya Wirya gagal. Kembali bola berpindah tentunya untuk CVC. CVC kali ini lewat seorang Irwanto. Konsentrasi sejenak kali ini Irwanto. Ambil ancang-ancang lepas deras basicnya kali ini. Wang Rian Upan juga berbahaya kali ini. Satya Nurhuda kali ini. Luar biasa penempatan dari seorang Satya Nurhuda. Sehingga kembali bola berpindah tentunya kali ini Arben. Ada seorang Rido di sana. Lewat posisi tengah kali ini Rido. Lepas pendek ke seorang Dedi. Umpan manja kali ini. Sama ya. Namun apa yang terjadi kali ini? Kembali netting kali ini rupanya dari seorang Yahya Wirya. Sehingga kembali poin tentunya untuk CVC. 18-17. Dedi Putra kali ini lepas. Sayang kali ini bola dibuang begitu saja oleh seorang Dedi Putra. Sehingga kembali bola berbeda tentunya untuk Arben. 18 sama Arben kali ini lakukan sudah jam sotel. Satya kembali terangkat kali ini. Israel. Namun apa yang terjadi gagal. Kali ini berbalik unggul. 19-18 Arben. Lewat seorang Satya Nurhuda kali ini akan belakangannya. Jam sotel Satya. Lepaskan sudah ke belakang resipnya Dedi Upan Yusril. Baik saudara-saudara, kembali lagi pertandingan. Skor sementara 20-18 kali ini. Lepas sudah dari ini dari Arben. Lepas umpan kali ini sampai yang tujuh oleh Leo Sukarti kali ini. Kembali menyumbang satu angka pergerakan dari serang Leo Sukarti. Menjadikan 19-20. Ambil ancang-ancang kali ini. Konsentrasi sejenak kali ini seorang Fauzan di sana. Pantul-pantulkan bola sejenak kali ini Fauzan. Lepas deras resipnya kali ini seorang Rido. Berbahaya kali ini. Wow! Kali ini luar biasa, satu spek deras lewat posisi dua dari seorang Satya Nurhuda menjadikan bola berpindah tentunya untuk Arben. 21-19 Yuda konsentrasi ambil ancang-ancang. Yuda lewat sektor kanan ayunkan sudah pendek ke belakang, resipnya seorang Leo. Berbahaya Dedi kali ini, luar biasa kali ini. Terbalas satu serangan dari seorang Dedi menjadikan 20-21. Satu angka tertinggal kali ini masih CVC atas Arben. Kali ini lewat seorang Yusril Kodi. Lepas pendek Yusril Kodi, resipnya Rido Umpan Yuda. Kali ini capai yang tujuh. Kembali Satya Nurhuda. Kembali melebar satu ayunan dari Satya Nurhuda. 21 sama. 21 sama kali ini serang Yusril. Tim on. 21-21 CVC kali ini lewat Yusril Kodi tentunya akan melakukan serinya. Konsentrasi Yusril lepaskan ke belakang. Pengamatan tidak sempurna dari Satya Nurhuda. Berbalik tertinggal kali ini Arben. 22-21 kali ini CVC. Ancang-ancang kali ini Yusril. Lepas sudah ke belakang Yusril. Satya kembali ada Yuda. Umpan ke belakang ada Rian. Masih kembali terkapar terangkat kali ini Yusril. Ada siapa? Luar biasa 22-23
Seorang Satya Nuruta menebus kesalahannya, menjadikan angka kali ini satu angka, akan menyamakan kedudukan. Kali ini Yaya Wilya lepaskan jumlah kartu. Kali ini Irwanto pindah bayaran nih, 24 set point kali ini. Ada Leo Sukardi, ada Leo Jamsot yang dilepaskan racingnya Rian. Ada Yuda kembali, Rian betul keluar, sehingga di set yang kedua penentu tentunya, yang mana pada set yang ketiga apabila Arbet memenangkan pertandingan di set yang ketiga, sudah barang tentu kali ini masih ada kesempatan untuk mempertandingkan atau memenangkan pertandingan di jam yang pertama. Dan kita saksikan bersama kali ini satu ayunan dari seorang Irwanto luar biasa, dan tentunya membuka angka pertama untuk CVC. Lepas Yusril, Rasidah Tama berbahaya kali ini. Kali ini luar biasa placing dari seorang Satya Nuruta. Kembali pula berpindah tentunya untuk Arben. Satu sama. Konsentrasi kali ini seorang Yuda. Ambil aja kali ini seorang Yuda. Saya tergantung dari Arben. Lepas sudah resennya Deddy umpan kembali. Leo dorong ke belakang Rio. Ada seorang Rido di sana. Kembali Yuda. Pendek Rian. Penempatan kembali kali ini seorang Rian. Kembali kali ini kosong posisi 6 dari anak-anak CVC. Kembali poin didapat tentunya untuk Arben. Arben kali ini masih lewat seorang Yuda. Lepas dari Yuda, resimnya Sangli Biru. Umpan Yusril berbahaya kali ini. Denny kali ini luar biasa, masih terangkat. Umpan Yusril berbahaya Irwanto. Namun sayang kali ini seorang Irwanto gagal menjadikan poin kembali untuk Arben di sana. 3-1 Arben lewat seorang Yuda. Konsentrasi kembali kali ini seorang Yuda. Putar-putar bola sejenak, lepaskan sudah panjang ke belakang. Presiden Deddy umpan berbahaya kali ini. Leo Sukardi kembali bola melebar kali ini. Satu ayunan dari seorang Leo Sukardi. Kembali memimpin kali ini di awal set yang ketiga Arben. 4-1 masih lewat seorang Yuda di sana. Putar-putar sejenak kali ini pun Yuda. Lepas sudah Yuda ke belakang. Resennya kali sang libero. Kembali dorong. Sebuah overpass masih terhambatkan. Ada seorang Yuda. Umpan Yaya berbahaya Satya. Yuda masih tercover di sana. Bola pendek dari Irwanto. Ada siapa? Dur. Kali ini backtack dari seorang Rian gagal, sehingga kembali bola berpindah tentunya JVC kali ini. JVC lewat seorang kali ini Leo, lepas dari Leo, isimnya Rido kali ini. Ada Yuda dorong pendek kali ini seorang Tama, masih terkamar. Umpan berbahaya Denny. Tertutup kali ini pergerakan dari seorang Denny, sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk Arben. 5-2 Yahya Wirya kembali konsentrasi sejenak lewat sektor kiri. Kembali kali ini seorang Yahya. Putar-putar bola sejenak kali ini. Yahya ayunkan sudah panjang ke belakang. Resepnya seorang Leo. Umpan Yusril berbahaya Irwanto. Kali ini berhasil satu ayunan dari seorang Irwanto. Kembali bola berpindah tentunya untuk JVC. 3-5 masih dibutuhkan dua angka untuk menyamakan kedudukan kali ini. JVC lewat Saiful di sana, lepas sudah pendek Saiful. Resimnya Rian, umpan Yuda berbahaya kali ini. Satya Nurhuda dikol gagal kali ini dari seorang Saiful. Kembali bola berpindah tentunya untuk Arben. 6-3 Satya Nurhuda kali ini sang bomber dari Arben. Ambil ancaca kembali kali ini, lepas beras resimnya seorang Leo Sukardi. Umpan Brusel lepas ke belakang, ada seorang Satya Nurhuda. Kali ini luar biasa kali ini dikol gagal dari seorang Leo Sukardi. Baik saudara-saudara, kembali karena pertandingan Arben kali ini masih lewat seorang Satya Nurhuda di sana. Lepas sudah Satya Nurhuda. Kali ini servis ace kali ini, sehingga kembali poin didapat tentunya untuk Arben. 8-3 semakin menjauh kali ini tertinggal anak-anak CVC. Masih celak Satya Nurhuda di sana. Konsentrasi sejenak, lepaskan sudah deras resipnya sang libero. Umpan juga berbahaya Denny. Penempatan Denny, ada Rian. Umpan cantik Rian. Luar biasa kali ini seorang Rian Tris Aditya.
kembali menyumbang satu angka oleh Arben, menjadikan 9-3 masih seorang Satya Nurhinda. Konsentrasi kembali lepas Satya Nurhinda. Wah, sayang kali ini bola dibuang begitu saja sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk JVC. 4-9 JVC kali ini konsentrasi sejenak. Kali ini JVC lewat curang Irwanto, lepas ke Irwanto ke belakang presennya Yaya Upan juga berbahaya. Kali ini Satya Nurhinda masih tercover, kembali Dani terbaca berkang jadi Leo masih terselamatkan. Ketek dari seorang Leo Sukarti sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk Arben. 10-4 masih seorang Tama di sana, ambil ancan-ancan kali ini Tama, lepas pendek Tama, footballnya Tama, ada seorang Fauzan, habis kurang sempurna, kembali bola triple ke belakang, ada seorang Tama berbahaya kali ini Satya Nurhinda. Namun sayang kali ini bola terlalu melebar dari seorang Satya Nurhinda sehingga kembali poin didapat tentunya untuk CVC. 5-10 Kali ini seorang Denny Putra Setiawan lepaskan juga ke belakang resiknya Satya. Perpas kali ini sehingga kembali mendapat poin, menjadikan 6-10. Masih 4 angka dibutuhkan JVC menyamakan kedudukan kali ini. Kembali di sana seorang Denny Putra Setiawan, konsentrasi cedak kali ini, putar-putar bola, lepaskan juga cap cedak, lepaskan resiknya Satya Umpan kali Yuda Atarian. Kali ini kembali tercover bola dari seorang Rian, namun cover bloknya dari anak-anak JVC keluar. 11-6 Saudara. Kali ini ada Rido akan melakukan sernya. Kali ini ada Rido, lepaskan sudah resipnya kembali sang libero umpan, ada siapa Kodi, lepaskan kembali. Kali ini seorang Leo Sukarti menjadikan 7-11. 4 angka kembali dibutuhkan. Kali ini ada Fauzan tentunya akan melakukan sernya. JVC Fauzan konsentrasi dari sektor sebelah kiri, kali ini sang middle blocker ancang-ancang kali ini Fauzan, lepaskan juga Fauzan, resipnya kembali Satya Umpan. Kali ini ada Yuda quick ball, masih kembali terangkat, ada Leo, ada Denny, gagal total kali ini seorang Denny Putra Setiawan. 12-7, 5 angka unggul sementara kali ini. Ada Rian Tri Aditya, kali ini akan melakukan setnya. Ada Rian, lepaskan sudah resminya kembali libero. Kali ini ada Denny Umpan, Erwanto bola pressing cetak ke belakang, amati Satya. Satya, terlalu melerok kali ini bola dari seorang Satya Nurhinda, menjadikan 8-12 Saudara. Kali ini seorang Yusril tentunya yang akan melakukan sernya. Konsentrasi saudara Yusril kali ini, lepaskan juga Yusril ke belakang, resepnya Tama, di sana kembali ada Satya. Namun apa yang terjadi kali ini, asis dari seorang juga gagal sehingga menjadikan 9-12. Semakin mendekat kali ini anak-anak CVC. Kali ini ada Yusril Kodi kali ini ke belakang sernya. Yusril lepas sudah ke belakang, resipnya kembali ada Rito. Kembali over pass, bola saja kali ini Satya, lepaskan dan terjadi kali ini bola berpindah, menjadikan 13-9 kali ini. Ada Arya Yuda Akbar kali ini ke belakang sernya. Konsentrasi Arya Yuda, lepaskan juga ke belakang, resip kembali sang libero, ada Yusril Umpan, cantik cedor kali ini, masih kembali terangkat, masih kembali. Kali ini seorang Leo Sukarti, kali ini konsentrasi Leo, pemilik nomor punggung 15 kali ini. Leo lepaskan juga, resipnya kembali dari Rido, kembali umpan juga ke belakang. Satya Nurhinda kali ini di posisi oposit sehingga bolanya sulit untuk dijangkaunya. Namun kali ini menjadikan poin 14-10 Saudara. Yaya Wirya Antasena kali ini akan melakukan sernya. Lepas sudah Yaya, resipnya kembali sang libro, kali Yusri umpan cantik Denny. Kali ini apa yang terjadi, bola dari Denny mengenai ujung jarinya sehingga bolanya liar ke luar lapangan. 15-10 Yaya Wirya, kembali di sana ada Leo, kali ini Yusri umpan ke belakang. Wanto kembali
Ada apa dengan JVC kali ini? Tertinggal 6 poin atas Arben Sebatang. Ada kembali seorang middle blocker, tentunya seorang Yahya Kijana ke belakang sernya. Konsentrasi dengan putar-putar bola. Yahya lepas sudah ke belakang resimnya Leo. Ada Yusril Gani kembali. Dini! Cover block dari seorang Satya Nurhuta kali ini keluar lapangan. Angka kembali bertambah di posisi pindah bola. 11-16 saudara-saudara. Saiful Udin kali ini yang middle blocker tentunya ke belakang sernya. Ancang-ancang Udin lepas ke belakang. Ada Rian di sana kali ini. Oh, Satya Nurhuta. Kali ini apa yang terjadi? Orang Denny kali ini gagal dan menjadikan Maranesa Piro di sini kira-kira 17-11 saudara. Kali ini siapa? Ada Satya Nurhuta kali ini. Ada jam sotek Satya. Resipnya Irian Leo kali ini. Fauzan middle blocker lokal dari tengkiri kali ini menjebak angka 12-17. Masih banyak kesempatan untuk JVC menyamakan kedudukan bahkan memenangkan pertandingan 12-17. Irwanto lepas sudah ke belakang. Ada Yaya Wirya kembali juga. Ada Rian kali ini masih kembali tercover. Ada Satya Nurhuta kembali Rian. Pressing nah masih kembali terangkat kali ini. Masih siapa? Kali dari Rino ke belakang. Ada siapa di umpan? Cekor! Bale pecah. Bale jeblok. Panitia tombok. 13-17 saudara-saudara. Lepas sudah kembali ke belakang. Ada Tama. Ada Yuda. Lepaskan. Satya Nurhuta kembali terangkat dari Wanto. Yusuf. Ada Jaya saudara-saudara. 18-13. Seorang Tama kali ini lepas sudah Tama ke belakang. Resetnya kali ini Asurang Denny lepas deras kali ini. Kali ini luar biasa penempatan dari seorang Leo Sukardi sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk JVC. JVC kali ini lewat nomor punggung 5 akan kembali melakukan sekali ini. Seorang Denny Putra konsentrasi sejenak putar-putar bola sejenak kali ini. Denny Putra kembali berulang kali kali ini servis gagal dari seorang Denny Putra sehingga menjadikan 9. Kali ini bola dihadapi dari Arben lewat nomor punggung 3 kali ini seorang Rido. Lepas sudah Rido ke belakang, resenya sang libero umpan Susil. Kali ini Fauzan lepas dorong ke belakang. Ada Rido, Yuda berbahaya. Masih tercover kali ini, masih ada Yuda, ada Yahya. Berbahaya kali ini saat dia berubah masih dibang cukup sempurna. Umpan cantik jadi. Berulang kali ini pergerakan dari seorang Denny gagal dan tentunya kembali poin untuk Arben kali ini 24-14. Rian kali ini akan melakukan se kali ini Rian untuk Arben. Konsentrasi kembali kali ini Rian lepas luas kali ini. Wow! Kembali resip gagal kali ini menjadikan 21-14. Semakin menjauh tertinggal saudara-saudara. Kembali kali ini ada seorang Rian lepas pendek Rian blutalnya kali ini ada seorang Denny umpan Yusil berbahaya kali ini. Gagal seorang Leo Sukardi kembali bertambah angka 22-14. 22-14 masih Rian di sana ambil ancang-ancang Rian lepas gas risinya Denny umpan Yusril berbahaya kembali dorong ke belakang ada Rian ada Tama kali ini bola triple kali ini seorang Rindu umpan cantik berbahaya kembali deyek-deyek kali ini seorang Rindu bola berpindah tentunya untuk JVC 15-22. Fauzan lewat nomor punggung 7 kali ini dari JVC ambil ancang lepas Fauzan lepas dari kembali kali ini sebuah lagi bola kali ini menjadikan 16-22. Masih seorang Fauzan di sana kembali kali ini lewat sektor kiri lepas sudah kali ini lepas. Amat apa yang terjadi kali ini? Rupanya cengkris dari JVC terbaca oleh wasit dan tentunya kembali bola berpindah tentunya untuk Arben. 23-16. Masih Yuda ambil ancang-ancang kembali kali Yuda lepaskan sudah panjang ke belakang resetnya Denny. Umpan berbahaya kali ini Leo Sukardi. Kali ini
cover block dari seorang Yahya Amir yang gagal menjadikan bola berpindah tentunya untuk JVC kali ini. JVC lewat center muda kali ini dari JVC. Ada Yoram Yusril, lepas pendek Yusril, isinya Ridho, umpan juga berbahaya kali ini. Satya penempatan kembali kali ini cukup luar biasa kali ini dari seorang Satya Nuhuda menjadikan setmen 24-17. Satu angka lagi akan menyelesaikan pertandingan di set yang ketiga kali ini. Yahya lepas sudah Yahya, resepnya kembali sang libero umpan cantik oleh Denny. Kali ini luar biasa terbang lewat posisi 6 pergerakan serang Denny sehingga kembali bola berpindah tentunya 18-24. Leo Mendel kali ini konsentrasi kembali kali seorang Leo, lepas sudah Leo, resepnya Rian berbahaya, open mas ke Leo. Luar biasa kali ini dimanfaatkan oleh seorang Irwanto. Kembali poin didapat tentunya untuk JVC 19-24. Masih Leo Sukardi, lepas belas resepnya kali ini seorang Satya. Kali ini deyek-deyek tenang lagi seorang Satya Nuhuda menjadikan 22. Saudara-saudara, kembali kali ini seorang Leo Sukardi putar-putar bola sejenak. Leo Sukardi lepas dan kali ini servis dari seorang Leo Sukardi pula oleh Arbet lewat seorang Yuda. Kali ini center muda dari Arbet konsentrasi lepaskan sudah Yuda ke belakang, resepnya Dedi umpan kali ini Saiful berbahaya kali ini. Leo keluar kali ini satu ayunan dari seorang Leo Sukardi sehingga membuka angka pertama untuk Arben 1-0. Arben masih seorang Yuda, lepas pendek Yuda, resepnya sang libero umpan Yusri berbahaya kali ini. Denny luar biasa kali ini seorang Denny sehingga kembali berpindah pula tentunya untuk CVC. Satu sama kembali ambil ancang-ancang kali seorang Yusril Kodi, konsentrasi sejenak Yusril Kodi, lepas sudah ke belakang resepnya Ridho, umpan juga berbahaya kali ini Satya. Penempatan dari seorang Satya Nuhuda kali ini luar biasa sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk Arben kali ini 2-1. Arben kali ini akan melakukan lewat seorang Yahya Wirya di sana, lepas pendek Yahya Wirya, resepnya Denny, umpan kembali kali ini Leo. Keras kali ini seorang Leo, cover block gagal dari anak-anak Arben. Kembali pula berpindah tentunya 2-2. Leo Sukardi konsentrasi kembali kali ini seorang Leo Sukardi, ambil ancang-ancang lepas sudah Leo Sukardi, resepnya kali ini seorang Aditya, lepas kali ini Satya Nuhuda. Namun sayang kali ini netting kali ini dari seorang Denny Putra menjadikan bola berpindah tentunya untuk Arben. Arben kali ini seorang Satya Nuhuda di sana, konsentrasi kembali kali ini Satya Nuhuda, lepas sudah ke belakang kali ini, resepnya kali ini seorang Leo, berbahaya kali ini Irwanto, kembali tertutup kali ini sampai 7 Denny. Luar biasa pergerakan bola, masih terselamatkan kembali Denny, ada Leo, masih tercover kali ini seorang Satya Nuhuda. Sayang kali ini back attack dari seorang Satya Nuhuda gagal. Kembali bola berpindah tentunya untuk CVC lewat seorang Saipul di sana, konsentrasi kembali kali ini Saipul, ambil ancang-ancang lepas sudah Saipul ke belakang, resepnya kali ini Satya Nuhuda, umpan juga berbahaya kali ini. Kembali berhasil menerobos cover block dari anak-anak CVC lewat ayunan dari seorang Tris Aditya sehingga kembali poin didapat tentunya 3-4. Kali ini ada Tama, lepas sudah ada Denny kali ini umpan juga. Luar biasa sentuhan mesra dari seorang Fauzan dikonversi sebuah poin. Empat sama saudara. Irwanto kali ini yang belakang sernya, konsentrasi Irwanto kali ini ancang-ancang lepaskan sudah Irwanto ke belakang, resipnya kembali tambah ada juga, ada juga lepaskan. Lihat kembali tangan dari Leo, umpan penyelamatan dari Irwanto ke belakang ada Satya, sudah cekjuar. Kemer 5-4. 5-4 unggul 1 poin kali ini JVC lewat seorang Irwanto tentunya kali ini akan belakang sernya, lepas sudah ke belakang rejimnya Satya Nuhuda, kembali Yuda hantam Ria, aduh biaya pieta ini menjadikan menawan 4 sudah biasanya metu dur luar biasa metu isor, kali ini menjadikan 6-4 sudah. Kali ini ada Irwanto, lepas sudah Irwanto, rejimnya kembali ada Ria
dibayar tuntas kali ini oleh seorang Rian Riz Aditya. 5-6 kali ini ada seorang Rido, tentunya akan melakukan sernya Rido kali ini. Ancang-ancang Rido lepaskan juga resimnya Denny kali ini. 4 kembali dorong bola langsung, ada Arya Yuda kembali, Satya Dewitya luar biasa kali ini, bola defend lepaskan Denny ke belakang dan timbal yang gagal rupanya dari seorang Rido, sehingga kembali bola berpindah menjadikan 7-5. Denny Putra Setiawan kali ini akan melakukan sernya. Konsentrasi kali ini Denny, ancang-ancang di sana, lepaskan jam jatek resimnya Satya Nuruta kali ini. Yaya Wirya kali ini bedil mano 8-5 saudara-saudara. Kali ini kembali dari CVC, tentunya pergantian pemain kali ini, center Muhammad Yaki masuk menggantikan Yuda. Arya Yuda diistirahatkan kali ini, center muda Muhammad Yaki Tukio rupanya dimasukkan. 8-5. Denny kali ini lepaskan Yuda, kali ini kembali sehingga tim kali ini di set yang keempat, tentunya kali ini merupakan set krusial bagi kedua tim saudara-saudara. Kali ini ada Denny Putra Setiawan, ayunkan juga Denny, lepas keras kali ini resim kembali ada Jaki. Umpan kali ini dari seorang Muhammad Jaki dimanfaatkan seorang Yahya Wirya. 6-9 saudara. Kali ini ada Rian Tres Aditya akan melakukan sernya. Konsentrasi Rian, jam shot yang dilepaskan keras kali Cakli Biru Resim, ada Yusel, umpan Sukarti bayarane larang. Kali ini kembali 10-6 saudara-saudara. Adang-adang tentunya seorang Fauzan, Fauzan Ashari lepaskan juta Fauzan, resinya kembali ada Rian, bola penyelamat nama bola melambu berbahaya. 2-3 dorong di posisi 5 kembali terangkat jejar Satya Nuruta. 7-10 saudara-saudara. Kali ini akan belakang sernya seorang Muhammad Jaki, center muda dari Arben. Konsentrasi Jaki, lepaskan juga Jaki, resimnya Denny, kali ini ada Yusri, umpan ada Kartidan dan masuk terjadi touch out. Angka kembali bertambah kali ini untuk CVC, 11-7, 4 angka. Yusril Kodi kali ini akan melakukan sernya. Konsentrasi Yusril Kodi, ancang-ancang di sana Yusril Kodi, lepaskan juga resinya Rido, ada Yaki kembali kuat-kuat. Yahya Wirya memang kali ini mesra dengan seorang Muhammad Yaki. 8-11 sudah. Yahya Wirya Antasena kali ini ke belakang sernya. Konsentrasi Yahya Wirya, lepas saja sudah ke belakang kembali di sana Tantan Denny. Hakim garis mengangkat bendera, pertanda bola dari seorang Denny Putra Setiawan keluar. 9-11 kali ini Yahya Wirya kali ini yang akan kembali belakang sernya untuk Arben. Ancang-ancang Yahya Wirya, lepas ke belakang resimnya Denny, kurang sempurna ada Udin kali ini Denny. Kali ini touch out. Angka kembali bertambah untuk GVC, 12-9 saudara. Kali ini Leo akan belakang sernya. Konsentrasi Leo Sukarti masih di sana, ancang-ancang jam sotek rupanya akan dilepas. Jam sotek dilepaskan Leo. Kali ini resim gagal dari seorang Rian. Angka kembali bertambah 13-9 saudara-saudara. Ada kembali Leo Sukarti, ancang-ancang Leo Sukarti, lepaskan juga resimnya kembali di sana kali ini Rido ke belakang. Kali ini seorang Satya Nuruta kembali menukikkan bola, menjadikan angka bertambah menjadikan 10-13 saudara-saudara. Hari ini ada siapa? Satya Nuruta tentunya lepaskan bola ke belakang, resim kembali dia. Pas kali ini disambar dengan begitu nyamannya oleh seorang Rino. 11-13 kali ini makin mendekat. Satya Nuruta kembali belakang sir. Ancang-ancang Satya kali ini, jam Satya dilepaskan, resimnya kembali Cang Libero. Ada saudara siapa di sana kali ini? Lepas. Denny Putra Setiawan kembali.
tangan tak tekan dari seorang Muhammad Diaki sehingga kembali poin bertambah untuk CVC 14-11. Kali ini CVC lewat Saiful Udin, konsentrasi Udin kali ini, lepaskan juga Udin dengan belah melengkung akan yang akan tengah kali ini. Oh, Rian Presadi dia bolanya keluar. 15-11 jelas bola keluar. Hakim garis mengangkat bendera ke atas, saudara-saudara. Tidak ada sentuhan rupanya bola. Kapten tim dipanggil kali ini, kapten. Peroleh gue, Sil. Tim Yahya. Ya. Oke. Otak tai. Oke, ACC ready. Sportivitas tetap dijaga. Kali ini kembali melakukan jelasannya. Ada Udin, kali ini kita keraskan. Ada Saiful Udin. Lepas sudah ke belakang, rejim yang kembali. Ada Satya Nurunta. Ada Yaki. Lihatnya di dia. Ngosel kali ini seorang Saiful Udin. Pergantian pemain, Saiful Udin 10 keluar, 6 masuk. Udin digantikan Hanung Budi. Hanung Budi dimasukkan kali ini. Lepaskan sudah di cara tambah. Masih kembali terangkat kali ini. Dari Rianto. Bola di gol. Kali ini ada Satya. Lepaskan ke belakang kali ini. Masih overpass. Ada Yaki. Lepas ke belakang. Rian kembali terkapar. Kali ini Rino. Ada Yaki kembali. Wah, Satya. Ada Hanung Budi. Sejuar. Kawan-kawan. 16-12 sudah termakin menjauh. Makin menjauh kali ini. Kembali dimasukkan seorang Arya Yuda kali ini. 16-12. Irwanto lepas sudah. Yuda di sana. Ada siapa? Wow! Deras kali ini. Gol gagal dari seorang Hanung Budi sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk Arwin. 13-16. Konsentrasi kembali kali ini Lian Sancho, seorang Rido. Lepas sudah Rido ke belakang, resimnya Dani Opan. Kali ini Yusri berbeda, Dani masih menukik kali ini, dibuat cukup sempurna kali seorang Satya Nurhuda. Masuk deras kali ini dari seorang Satya Nurhuda. Kembali poin didapat tentunya untuk Arben. 14-16. Kembali ambil ancang kali seorang Rido di sana. Konsentrasi jeda Rido, lepaskan Duda pendek, resimnya seorang Dani. Kembali ratu setuan dari seorang Satya. Oh, masih terkabur kembali bola penyelamatan. Umpan kali ini siapa yang tuju? Dar! Masih terselamatkan. Sayang kali ini bola melebar. Cover block dari anak-anak Albert sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk JVC. JVC kembali kali ini akan melakukan serve kali ini. Seorang Dani Putra, konsentrasi kembali kali ini Dani Putra. Ambil anca-anca putar-putar bola sejenak, lepaskan bola dari asisten Dasron. Sebuah overpass kali ini kembali dimanfaatkan seorang Leo Sukardi. Bertambah angka tentunya 18-14. JVC masih lewat seorang Dani Putra. Lepas sudah Dani Putra. Kali ini lepas deras resipnya kembali kali Satya Nurhuda. Kembali siapa yang tuju kali ini? Oh, menyelam masih terlambai. Kali ini dikol sempurna sebenarnya, namun sayang kali ini bola tak terkejar oleh seorang Irwanto sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk Arben kali ini. Arben ambil ancang-ancang kembali kali ini seorang Rian. Lepas pendek Rian, resipnya kembali sampai tuju kali ini. Kembali menghujam deras open space dari seorang Leo Sukardi. Kembali poin didapat tentunya untuk JVC. 19-15. Pergantian pemain dari JVC. Nomor punggung 6 keluar digantikan nomor punggung 10. Kembali kali ini konsentrasi. Ambil ancang-ancang kali ini seorang Fauzan. Konsentrasi sejenak lewat sektor kiri kali ini Fauzan. Lepas deras pendek Fendinja kali seorang Tama. Open sudah berbahaya kali ini Satya Nurhuda. Kali ini terbayar tuntas kali ini seorang Satya Nurhuda. Kembali bola berpindah tentunya 16-19. Kali ini center muda dari Arben. Konsentrasi kembali kali ini Yuda, lepaskan resimnya kali ini kurang sempurna. Serang lebih urut berbahaya Dani. Luar biasa kembali kali ini satu spek deras dari seorang Dani Putra. Kembali poin didapat tentunya untuk JVC. 20-16. Yusril Kodi, lepas sudah Yusril Kodi. Namun apa yang terjadi kembali kali ini? Terbaca oleh wasit kali ini.
Satu checklist dari anak-anak CVC. Kembali bola berpindah tentunya untuk RBM ini. Belum dipukul sudah geser. Kali ini RBM konsentrasi kembali lepas RBM lepas resinnya. Opali siapa yang 7 kali ini? Luar biasa kali ini. Kembali satu ayunan deras dari Surang Meo oleh posisi 2 tentunya. Kembali poin didapat tentunya untuk CVC. CVC Leo Sukarti konsentrasi kembali. Leo Sukarti lepas deras mesinnya Rian. Umpan Juda berbahaya, masih jipet cukup-cukupan, namun apa yang terjadi kali ini? Seorang Denny Putra melakukan kesalahan sehingga kembali bola berpindah tentunya untuk Arben di sana. Arben kali ini lewat Satya Nurhuda konsentrasi kembali sejenak. Kali ini serang Satya Nurhuda lepas deras dan servis gagal kali ini dari seorang Satya Nurhuda. Bola berpindah tentunya untuk CVC. 22-18 kali ini seorang Saiful Udin lepas kali juga Udin ke belakang resipnya Satya. Umpan Yuda anteng Reza kembali ada lu ada siapa kali kembali gagal total 19-22 pergantian pemain kembali. Oh, kartu kuning peringatan. Hal ini kembali ke lapangan lepaskan juga. Resipnya Leo. Namun apa yang terjadi bola keluar. 20-22 makin mendekat kali ini anak-anak Arben. Timot diambil. Oh, tentunya ke belakang sernya. Hal ini Arben ancang-ancang. Aduh katuna tamar lepaskan di sana ada Yusuf Aulian. Kali ini ada Denny lepaskan aman keluar. 21-22 makin mendekat. Makin bikin deg-degan kali ini untuk kedua. Ancang-ancang sama lupa juga ke belakang anda Leo kembali jana Denny masih ke badan ngosel-ngosel kali ini seorang Yaja Feria 23-21 seorang Yuda maksudnya saya kali ini nomor 23-21 titik aman pertama kali ini untuk CVC tentunya. Kali ini ada seorang Irwanto akan melakukan setnya. Ancang-ancang tidak Irwanto lepas sudah ke belakang ada Satya ada Yuda Satya Nurhuda keluar jelas keluar 24 bad poin CPC kali ini bismillah Irwanto ancang-ancang Irwanto lepas sudah yang terjadi saudara-saudara. Oh minta belak 22-24 lepaskan juga Rido ada Leo siapakah ini apakah kali ini kembali wow masih bisa ada Irwanto ada Maulian Matia Yuda Cecar ya Allah korban mikur ya ampun apa yang terjadi saudara-saudara. Rido bismillah lepas juga Rido ada dia ada Denny ya Allah ya Rabbi jus Arben Arben lepas sudah ke belakang resepnya Dani umpan juga berbahaya. Wow, satu mikro masih tercover kembali Dani ke belakang Dani ada Rido berbahaya Satya Arben bisa terserang set kedua tentunya kita lihat kali ini ada Rido sesek wajib dipanggil wajib 2 25-24 ada kali ini Rido lepas juga Rido ada Denny siapakah kali ini selip saudara-saudara 25-25 bikin deg-degan kompeni
kita sudah tenang saudara-saudara. Denny Putra Setiawan jujur kali ini siapa ya. Ya Allah nomblikur selawe kali ini paringono kuat Gusti nomblikur selawe saudara-saudara. Makin kembali bikin deg-degan kali ini untuk CBC maupun untuk Arben. Siapakah ada Rian? Masih di sana. Leo. Aduh, nembelikur meneh, nembelikur pada. Ya Allah. Cus, kono mas topo. Fauzan kembali kali ini dari CBC. Lewat sektor kiri kali ini Fauzan. Lepas sudah ke belakang Reseda Tama umpan juga berbahaya Satya Nurhuda. Dua puluh tujuh saudara-saudara. Kali ini Yuda ambil ancang-ancang kembali kali ini Yuda konsentrasi lepas Yuda ke belakang Reseda Salim Biru umpan Yusel berbahaya Dani. 27 sama. 27 sama. Makin kembali deg-degan komunitas duduk tenang uang melayang. Kali ini ada Yusril. Lepas sudah Yusril ada nama Oper Pan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah ya Rabbi. 28, 27. Apakah kali ini seorang Yusril Kodi? Seorang Yusril Kodi akan memenangkan. Kali ini kita tunggu JVC. Suaranya JVC. Suaranya Arben. Yeah. Masih kembali memperpanjang nafas saudara-saudara. Walulikur Bodo. Walulikur Bodo. Yahya Wirya kali ini. Yahya Wirya akan datang selewat Arben. Lepas sudah ke belakang kali ini. Wah. Servis dari seorang Yahya Wirya kembali menjadikan Max Main 29-28 kali ini lewat serang Leo Sekardi lepas jelas kali ini resipnya seorang Yahya umpan Yuda Satya masih terkabur di sana bola keluar 29-29. Aduh Bali subuh saudara-saudara Bali subuh bismillah kali ya Allah terus sama topo aku satu angka lagi saudara-saudara kita nantikan kembali kali ini seorang Saipul lepas sudah Saipul ke belakang resimnya seorang Yahya umpan Yuda berbahaya kali ini kembali jebol cover block dari anak-anak JVC menjadikan 30 sama saudara-saudara ijek waibong nana rampung-rampung sekoren tek yang lagi 30 sama saudara-saudara kembali Tama lepas pendek Tama resepnya kali ini seorang Leo berbahaya Fauzan masih terkabar berbahaya Satya ke belakang kali ini masih jarak saja ke belakang masih dapat yang 7 31 kali ini Tama akan melakukan share Tama ojo suwe-suwe suara nenta ya Allah lepas sudah ke belakang siapa kali ini Leo
saudara-saudara. Kali ini Rino lepas dari itu kembali Leo Denny. Ya Allah, alhamdulillah Ice tanduk meneh. Aduh Pietro, kali ini 32-32 Angkonoko. Seorang Denny kembali kali ini lepas sudah Denny ke belakang. Resepnya kali ini sudah Zul. Siapa yang tujuh kali ini lepas pendek kembali seorang Aditya masih terkabar umpan Yusuf berbahaya. Luar biasa kembali kali ini pergerakan dari seorang Denny menyumbang satu angka. Tentu konsentrasi kembali sejenak kali ini seorang Denny putar-putar bola lepas sudah Denny ke belakang kembali risik. Siapa yang tujuh duda? Wow, masuk kali ini satu spekulasi dari seorang Satya Nur Huda. Kembali bola berpindah tentunya 33 sama saudara-saudara. 33 sama Rian Aditya kali ini akan belakang ser. Ancang-ancang Rian. Komat kami. Bismillah lepaskan juga resepnya kembali sang libero. Kali ini quick ball. Kalian luar biasa. Kali ini ambil kali ini seorang Yuda ambil ancang-ancang Yuda lepas ke panjang ke belakang resepnya sang libero umpan Jusrel berbahaya berani kapan rampungnya kalau hati mutahilat Jusrel Kodi kali ini dari JVC lepas sudah ke belakang resepnya kali ini Rian umpan pendek jembal jaman tujuh kali ini saja masih terangkat luar biasa masih terangkat kali ini berhasil satu spek das menambah angka tentunya untuk JVC 30.